Disambut isak tangis, Nagita Slavina umumkan hamil anak kedua. Dikutip dari suara.com, artis Nagita Slavina akhirnya mengumumkan kalau sedang hamil anak kedua. Hal itu terungkap dalam video yang diunggah di akun YouTube Rush Entertainment pada hari Jumat ini. Di situ, gigi sapaannya menunjukkan hasil tes pack kepada sang suami Raffi Ahmad. "Oh my God," kata Raffi Ahmad seraya berteriak senang. Melihat itu, putra mereka Rafathar Malik Ahmad pun bertanya-tanya. Dia penasaran apakah ibunya sungguhan hamil atau tidak. "Mama hamil?" tanya Rafathar Malik Ahmad yang dijawab anggukan Nagita Slavina. Dengan wajah sumringah, Raffi Ahmad pun kembali memastikan mengenai kehamilan istrinya itu. Hanya saja, disambut tangisan oleh Nagita Slavina. "Beneran gak sih? Yang kok kamu nangis?" ucap Raffi Ahmad. "Nangis aku," timbal Nagita Slavina menangis haru. Kemudian, kakak Caca Tengger itu turut memperlihatkan hasil tes pack kepada pengasuh Rafathar Malik Ahmad, Lala. "Ya Allah, mau nangis, selamat ya Bu," tutur Lala menangis lantas memeluk Nagita Slavina. "Jangan nangis, saya juga mau nangis," jawab Nagita Slavina bersedu-sedu. Seperti diketahui, Nagita Slavina sempat hamil setelah pulang dari liburan keliling dunia pada awal tahun 2020. Sayangnya, dia mengalami keguguran. Semenjak itu Nagita Slavina dan Raffi Ahmad berjuang agar bisa memberikan adik buat Rafathar Malik Ahmad.